bantuin dong. Bantuin ya, Kak. Untuk menyediakan tempat bermain ramah anak. Untuk kesehatan mereka dan kami. Untuk tumbuh kembang mereka dan... Jadi kelurahan ini adalah LBS, PHBS. Jadi lingkungan bersih sehat dan pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini kan sangat signifikan sekali dengan hubungannya dengan rokok ini. Jadi piye arep sehat nek omahe wis bulek rokok. Kalau memang rokok tidak boleh ya pabriknya aja sekarang tutup. KPR itu tidak melarang orang merokok. Kita harus waspada dengan asap rokok. Jadi masyarakat juga biar tahu tentang harga KTR ini, di mana kawasan yang tidak boleh rokok, di mana kawasan yang boleh rokok. Karena setiap kawasan ini kan ada ketentuannya. Misalnya seperti di kantoran, di tempat ibadah, di tempat-tempat sekolahan, di tempat-tempat itu. Nah, ini memang harus diatur, karena di situ memang harus bebas rokok. Ini guna melindungi dari masyarakat yang tidak merokok. Artinya perda ini juga melindungi itu hak-hak dari masyarakat yang tidak merokok. Kami punya tanggung jawab untuk melanjutkan mengamankan kebijakan itu. Karena apa? Ketika Pak Hasto mempunyai ide dan spirit itu, kan saya sudah mendampingi beliau. Hai Sobat Hebat Kulon Progo, apa kabar nih? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Sobat Hebat, sudah lebih dari 6 tahun Kabupaten Kulon Progo menerapkan perda KTR. Tentu banyak tantangan dalam melaksanakan perda tersebut. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perda tersebut? Itu memang secara umum perlu kami sampaikan bahwa perda itu tujuannya sangat baik. Karena itu apa ada hubungannya dengan kesehatan warga masyarakat, terutama terkait dengan bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan dari efek seseorang itu tidak merokok. Jadi tanggapan saya tentang perda merokok cukup bagus dan itu efeknya nanti akan luar biasa kepada warga masyarakat Kulon Progo, nanti akan menjadi warga masyarakat yang benar-benar sehat. Menurut kami sebenarnya memang untuk perda kawasan tanpa rokok itu memang sangat baik sekali untuk masyarakat, terutama mengingat sekarang pentingnya kesehatan bagi masyarakat, karena bahaya merokok bukan hanya untuk si perokok sendiri tapi juga bagi perokok pasif. Jadi memang kalau memang ada kawasan bebas tanpa rokok, memang itu kami sangat setuju sekali. Kami dari warga Umat Buddha, saya mewakili Umat Buddha, sangat mendukung karena memang merokok itu harus ada tempat-tempat khusus yang semestinya kita harus mentaati, sehingga dengan adanya perda ini kami menyambut positif. Lantas, adakah penolakan dari masyarakat? Bagaimana respon para penjual rokok menanggapi Perda Kabupaten Kulon Progo nomor 5 tahun 2014? Termasuk menyampaikan pesan yang secara tidak langsung, saya kan punya warung. Saya punya warung itu dulu ada 3 tempat. Dan warung 3 tempat itu dari 2010-2011 itu saya sama kali tidak jual rokok. Itu adalah pesan saya bahwa rokok itu tidak baik. Nah untuk yang di luar-luar, ya rokok itu yang jelas itu ya kan gampangannya pokoknya Anda itu tidak merokok itu malah
membagian orang lain gitu loh. Jadi Anda merokok itu merugikan orang lain, menyusahkan orang lain. Tadi kasar. Ya kalau dari program itu belum tahu juga. Setuju aja asalkan diberikan fasilitas yang memadai ya. Kalau memang rokok tidak mulai ya pabriknya aja sekarang tutup. Kami dari Puskesmas Girimulyo 2 bersama tim dari Semarku Kabupaten Kulon Progo ini baru melakukan kampanye hebat hidup sehat bebas tembakau. Ya, salah satunya dengan mengkampanyekan terkait dengan Perda nomor 5 tahun 2014 ya, tentang kawasan tanpa rokok. Di sana salah satunya mengamanatkan agar tidak ada iklan rokok di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Ini kebetulan di warungnya Bu Poni Jem, ya, ini masih ada iklan rokok ya. Ya, ini apabila kami mohon berkenan untuk membalik banner ya, atau mengganti dengan banner yang sudah kami bawakan, apakah berkenan Bu? Siap. Alasannya apa Bu kok siap? Alasannya ya tinggi ikut apa memetkan itu. Menyaksikan Perda, nggih, hukum Perda, nggih. Terima kasih Bu sebelumnya. Ya, mari kita sama-sama turunkan, nggih, matur suwun. Perda KTR itu tidak melarang orang merokok, kok, Mbak. Ya. Tapi hanya mengatur bahwa tidak di sembarang tempat orang bisa merokok. Tapi ada tempat-tempat tertentu yang kita tidak boleh merokok, antara lain di sekolahan-sekolahan, di tempat-tempat fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik-klinik dan seterusnya. Kemudian di kantor-kantor dan di tempat ibadah itu tidak boleh orang merokok. Sobat Hebat, meskipun banyak tantangan dalam menerapkan Perda KTR, namun dengan adanya perda tersebut telah melahirkan sejumlah dusun tanpa asap rokok di Kulon Progo nih. Di antaranya yang terdapat di Kapanewon, Girimulyo. Berikut wawancara dengan Dr. Yusnia Ridani, Kepala Puskesmas Girimulyo 2 dan juga sejumlah tokoh yang ada di Girimulyo. Alhamdulillah pada saat ini di Puskesmas Wilayah Kerja Puskesmas Girimulyo 2 itu sudah ada 10 dusun yang mereka deklarasi untuk kawasan tanpa rokok. Dan rencananya di tahun ini di bulan Februari ada 4 dusun yang akan mendeklarasi, di mana 2 di antaranya akan didanai oleh dana BOK dari Puskesmas. Kemudian di bulan Maret akan ada lagi penambahan 7 dusun yang nanti akan dideklarasikan juga tentang kawasan tanpa rokok. Sebenarnya sebelumnya kami mengadakan deklarasi pada hari ini, sebenarnya masyarakat di Wonosari sebagian sudah menerapkan kawasan tanpa rokok. Seperti di RT 20 Dusun Wonosari itu malah setiap kali ada pertemuan, RT itu sudah tidak merokok di dalam pas acara seperti itu. Kemudian ada yang merokok itu di luar. Dan juga di RT 19 itu sebagian juga sudah merokok. Terus kami memang setelah kami deklarasi ini, nanti kita akan mensosialisasikan kepada masyarakat lewat arisan RT, arisan RW, pedukuhan, dan kegiatan-kegiatan lain yang di situ banyak sekali masyarakat. Harapan kita nanti warga kami di Kelurahan Purwosari juga bisa mematuhi, menjalankan. Dan kita berharap nanti ke depan warga kita, masyarakat Kelurahan Purwosari ini, kalau memang ini sudah benar-benar berjalan secara umum, nanti akan menjadi warga masyarakat yang benar-benar sehat, bebas dari risiko yang ditimbulkan dari bahaya. Dengan adanya perda tersebut, saya selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Purwosari tentunya sangat
Yang terhormat ASDA 1 Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Dr. Andes Sri Budi Utami. Yang kami hormati Kepala Dinas Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Sekretaris Dinas Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Kepala Bidang P2P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bergabung dalam peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2021 Kabupaten Kulon Progo. Tema besar Hari Tembakau Sedunia milik WHO, Commit to Quit atau berkomitmen untuk berhenti, diturunkan menjadi tema Hari Tanpa Tembakau Kabupaten Kulon Progo. Henti bukan genti. Dengan mengusung harapan bahwa perokok aktif dapat berhenti sepenuhnya dari perilaku merokok dan bukan menggantinya dengan media yang lain. Mari kita lihat video 6 tahun KTR Kulon Progo. Desa ini dari kelurahan ini adalah LBS PHBS, jadi lingkungan bersih sehat dan pola hidup bersih dan sehat. Nah ini kan sangat signifikan sekali dengan hubungannya dengan rokok ini. Jadi piye arep sehat nek omahe wis bulek rokok. Kalau memang rokok tidak boleh ya pabriknya aja sekarang tutup. Perda KTR itu tidak melarang orang merokok. Kita harus waspada dengan asap rokok. Jadi masyarakat juga tidak tahu tentang perda KTR ini, gimana kawasan yang tidak boleh merokok, gimana kawasan yang boleh merokok, karena setiap kawasan ini kan ada ketentuannya. Misal seperti di kantoran, di tempat ibadah, di tempat-tempat sekolahan, bahkan itu. Nah, ini memang harus diatur karena di situ memang harus bebas rokok. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di channel Semarku. Sinergi bersama mengurangi asap rokok di Kulon Progo. Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten yang dijuluki dengan The Jewel of Java ini terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah. Untuk menjaga agar udara di Kulon Progo tetap bersih dan sehat, pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.
Jadi pemerintah sudah biar tahu tentang harga KTR ini, di mana kawasan yang tidak boleh merokok, di mana kawasan yang boleh. Karena setiap kawasan ini kan ada ketentuannya. Misalnya seperti di perkantoran, di tempat ibadah, di tempat-tempat sekolahan, akan seperti itu. Nah, ini memang harus diatur, karena di situ memang harus dibatasi rokok. Ini guna melindungi dari masyarakat yang tidak merokok. Artinya perda ini juga melindungi itu hak-hak dari masyarakat yang tidak merokok. Perda KTR ini tidak melarang orang merokok, melainkan mengatur tempat-tempat yang harus bebas dari asap rokok. Ada 7 tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Perda KTR tidak melarang orang merokok, tapi hanya mengatur orang merokok. Tapi ada tempat-tempat tertentu ya. Di tempat-tempat fasilitas kesehatan seperti masyarakat, klinik, dan dari kantor dan di tempat belanja tidak boleh orang. Sobat Sehat, berikut ini adalah perjalanan perda KTR di Kulon Progo yang telah dirangkum oleh Semarko. Pada tahun 2014, Perda KTR ini lahir, memberikan angin segar bagi masyarakat karena melindungi hak-hak masyarakat yang tidak merokok. Dr. Hastowardoyo, SPOG, selaku Bupati Kulon Progo pada saat itu, mulai melarang iklan-iklan rokok di Kulon Progo. Pada tahun 2015, pemerintah Kabupaten Kulon Progo semakin gencar melarang iklan rokok. Selain itu, juga diadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung Perda KTR. Dan pada tahun 2016, 2017 dan 2018, pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus berupaya mewujudkan kawasan tanpa rokok. Kegiatan-kegiatan serupa terus dilakukan untuk mendukung Perda KTR. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan agar Perda KTR dapat terlaksana dengan baik. Pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Kulon Progo meluncurkan program Semarku, Sinergi Bersama Mengurangi Asap Rokok di Kulon Progo. Pada tahun yang sama, Kabupaten Kulon Progo melakukan kaji banding perda kawasan tanpa rokok ke Kota Bogor. Selain itu, juga dilaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan KTR.
Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020 diantaranya yaitu workshop, audiensi, deklarasi, sosialisasi, penindakan, dan geropyok rokok. Selain itu, Semarku aktif di sosial media dan radio untuk mengajak generasi milenial berkaitan dengan karir. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan penegakan perda KTR pada tanggal 24 dan 25 Februari 2021. Setelah itu, pembinaan hasil operasi dilakukan pada tanggal 2 Maret 2021. Sobat Sehat, demikian perjalanan perda KTR yang telah dirangkum oleh Semarku. Terima kasih telah menyaksikan video Semarku. Kulon Progo hebat, hidup sehat, bebas tembakau. Sampai jumpa. Setelah melihat video 6 tahun KTR Kulon Progo, kali ini kita akan mengikuti webinar yang mengusung tema menjadi agen berhenti, bukan ganti. Untuk mempersingkat waktu, kami berikan waktu dan tempat kepada asisten daerah 1 untuk memberikan sambutan dan membuka webinar kali ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Dr. Randes Jazil Ambarwasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang kami hormati dengan segenap jajarannya, adik-adik, ini baik dari Semarku maupun juga dari Saka Bakti Husada dan juga para peserta webinar dimanapun berada, khususnya di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang saya hormati dan saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia limpahan rahmat dan nikmat-Nya pada kita sekalian sehingga di kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama bertemu, berkumpul di satu acara webinar ini dalam kondisi yang sehat walafiat tidak kurang satu apa. Dan yang kedua kami atas nama pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyambut baik dengan adanya kegiatan dalam rangka untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini. Adik-adik sekalian yang kami hormati, hari ini tanggal 31 Mei ini adalah merupakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Makna ini jangan kemudian diartikan secara sempit bahwa kemudian aktivitasnya itu bahwa hari ini kemudian kita tidak mengkonsumsi tembakau. Karena hari ini adalah hari tanpa tembakau sedunia. Tetapi kami mohon untuk bisa dimaknai lebih luas bahwa ini adalah untuk momen untuk mengingatkan kita bersama. Bahwa tembakau ini adalah sangat berbahaya untuk kesehatan. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, ini hari ini diselenggarakan webinar ini. Harapan kami, adik-adik, para pemuda di Kabupaten Kulon Progo ini nanti bisa menjadi agen perubahan ataupun menjadi pionir untuk mengkampanyekan atau paling tidak mulai dari dirinya sendiri untuk mensikapinya. Tatkala adik-adik ini sejak kecil ini sudah membiasakan diri untuk tidak melakukan aktivitas yang sifatnya negatif, insya Allah itu pun juga akan terbentuk dan juga terpola. Jadi apapun sikap dan perilaku kita ini sesungguhnya hanya karena bermula dari pertama coba-coba. Kemudian diulang-ulang. Dan seterusnya itu akan menjadi kebiasaan. Tatkala ini sudah menjadi biasa, ini akan menjadi sikap dan perilaku dari siapapun yang lakukan itu.
Oleh karena itu, adik-adik sekalian, ini sejak kecil mestinya ini juga harus sudah mempersiapkan dirinya. Sikapilah apapun begitu untuk diawali dari sejak kecil. Tatkala aktivitasnya itu baik, kumpulannya juga baik, ya itulah masa depan itu juga nanti akan bisa lebih terbuka lebar dan juga itu menjadi harapan kita bersama. Adik-adik sekalian yang kami hormati, hari ini nanti dilaksanakan webinar, insya Allah nanti narasumbernya, ya tadi belum kita sebut juga, nanti ada Dr. Tari Astuti, ini dari Puskesmas Samigaluh, dua. Dan yang kedua ini dari Semarku, ini adalah Mas Denta. Saya kira ini narasumber dua, saya kira juga sebuah luar biasa. Satu adalah sebagai tenaga kesehatan, artinya sudah tahu teknis bagaimana. Kemudian Semarku ini adalah karena mungkin sebagai pelaku ataupun penggiat, ataupun mungkin sebagai agen juga. Nah, oleh karena itu manfaatkanlah kegiatan webinar ini untuk bisa menggali beberapa informasi ataupun persoalan ataupun mungkin diskusi berkaitan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Kenapa ini juga kita gaungkan terus-menerus? Ini kebetulan di Kabupaten Kulon Progo ini juga sudah dikeluarkan adanya Perda KTR nomor 5 tahun 2014. Dan saya kira ini di Indonesia, saya kira KTR ini mungkin bisa jadi menjadi nomor satu munculnya perda ini. Sehingga tidak heran tatkala banyak tamu-tamu yang datang di Kabupaten Kulon Progo ini untuk belajar bersama ya, berkaitan dengan munculnya KTR ini. Ya. Ini sekali lagi dengan adanya webinar ini, harapan kami nanti kepada para pemuda ini bisa mensikapi dan menindaklanjuti dan mengkampanyekan mungkin sesuai dengan komunitasnya. Baik itu mungkin di Karang Taruna ataupun organisasi pemuda yang lainnya atau mungkin di lingkungannya. Mungkin di masjid ataupun juga di RT tatkala remaja ini juga ikut di pertemuan-pertemuan, saya kira bisa untuk selalu disampaikan. Dalam rangka memperingati hari tanpa tembakau sedunia ini, di Kabupaten Kulon Progo nanti akan dilaksanakan berbagai macam kegiatan. Ya. Di samping webinar yang kita gelar di saat ini juga nanti akan dilaksanakan ada lomba jurnalis. Ya. Ada lomba jurnalis, ini hanya dikhususkan untuk di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kita berharap nanti mungkin para awak media ataupun siapapun begitu untuk bisa ikut serta andil dan untuk obyeknya yang terpenting nanti dari Kabupaten Kulon Progo. Sehingga nanti bisa menggambarkan kondisi di Kabupaten Kulon Progo. Dan untuk selanjutnya bisa menjadi evaluasi bersama untuk semuanya adalah muaranya adalah untuk keselamatan dan kesehatan dari warga masyarakat kita. Sekali lagi ini adik-adik, sekali lagi untuk bisa lebih ada perhatian terhadap lingkungannya. Utamanya adalah semuanya tetapi khususnya tatkala ada kampung-kampung yang bebas dengan asap rokok ini. Tadi beberapa sudah disampaikan, ini tidak melarang merokok tetapi mengatur. Tetapi yang terpenting juga sekalipun mengatur, adik-adik ini dari kecil kami harapkan untuk tidak membiasakan berkenalan dengan rokok. Jangan coba-coba, artinya tatkala sejak kecil itu insya Allah sampai hari tua pun juga insya Allah tidak akan kenal dengan rokok. Tapi kalau sudah mencoba sekali, ini biasanya kemudian dicoba kedua, tadi sudah kita sampaikan, menjadi kebiasaan, tatkala kebiasaan ini menjadi sikap dan perilakunya selalu akan berhubungan dengan rokok. Dan bahayanya nanti biasanya nanti akan juga merembet pada hal-hal yang lain,
mungkin bisa minuman keras, apalagi nanti juga berkaitan dengan narkoba dan sebagainya. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Kami mohonkan peran serta sekali lagi para khususnya pemuda ini untuk bisa mengikuti webinar ini sampai dengan selesai, dan silakan nanti untuk bisa diserap ilmunya, kemudian untuk bisa diterapkan di lingkungannya. Dan manfaatkanlah tatkala nanti ada beberapa yang perlu untuk dikonfirmasikan, ditanyakan dan sebagainya, hubung ketemu dengan para narasumber yang luar biasa ini, monggo nanti untuk bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan di awal acara webinar ini. Untuk selanjutnya dimohon membuka ini ya. Karena dimohon untuk membuka di kesempatan ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, webinar yang diselenggarakan di saat ini oleh Dinas Kesehatan dan Satgas KTR Kabupaten Kulon Progo, secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, banyak kurang lebihnya kami mohon maaf dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Jazil Ambarwasan yang sudah memberikan sambutan dan membuka webinar kali ini. Selanjutnya kita lihat video rokok dan COVID. Hal yang disebutkan teman saya tadi merupakan alasan ilmiah yang bisa menjawab hubungan antara perokok dan risiko terpapar COVID-19. Nah, bagaimana dengan vape atau rokok elektrik? Berbahaya juga nggak sih? Jawabannya adalah sama saja. Perilaku perokok aktif maupun perokok pasif akan berisiko pada penurunan fungsi dari paru-paru manusia. Apalagi kebiasaan perokok yang mendekatkan tangan ke area mulut sangat berisiko menularkan virus. Kemudian untuk para pengguna rokok elektrik, penggunaan alat vaporizer yang digunakan secara bergantian akan berisiko tinggi menularkan virus antar manusia. Tidak hanya perokok aktif, perokok pasif juga sangat berisiko terinfeksi Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Agus Dwi Susanto, menjelaskan bahwa perokok pasif sangat berisiko terinfeksi virus corona karena terpapar asap rokok dari perokok aktif. Paparan asap rokok ini akan mengganggu fungsi cilia pada saluran pernapasan.
si lidah dan rambut hidung berfungsi sebagai penyaring udara yang akan masuk ke dalam saluran pernapasan. Sehingga apabila silia ini terganggu, maka fungsi eliminasi bahan berbahaya yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita akan menurun. Dengan menurunnya fungsi imunitas ini akan meningkatkan resiko terinfeksi virus dan bakteri pada tubuh perokok pasif. Bagaimanapun juga, asap rokok menurunkan kemampuan paru-paru untuk mengolah oksigen secara maksimal. Hal inilah yang menyebabkan perokok aktif maupun pasif lebih rentan terinfeksi berbagai macam penyakit, termasuk COVID-19. Maka dari itu, mari berhenti merokok dari sekarang untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan tetangga di sekitar kita. Hubungi Whiteline Kemenkes bila Anda ingin berkonsultasi tentang rokok pada nomor 800-177-6565. Gratis loh. Kita ada karena sehat. Kita hidup karena sehat. Mari buat udara Kulon Progo menjadi lebih bersih dan segar untuk kesehatan kita bersama. Saka Bakti Husada, kita ada karena sehat, kita hidup karena sehat. 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 Saya Denia Stiwi, aku hebat, hidup sehat, bebas tembakau. Saya Dewi Ratna, Pinsaka Bakti Husada Kabupaten Kulon Progo. Aku hebat, hidup sehat, bebas tembakau. Saya Khairunisa Fitri, aku hebat, hidup sehat, bebas tembakau. Saya Miswati, aku hebat, hidup sehat, bebas tembakau. Saya Benji Kapaso, aku hebat, hidup sehat, bebas tembakau. Saya Fadila, aku hebat, hidup sehat, bebas tembakau. Setelah kita melihat video rokok dan COVID tadi, telah kita saksikan bersama video rokok dan COVID, telah hadir bersama kita Kepala Puskesmas Semigaluh 2, Dr. Tari Astuti yang akan memaparkan materi tentang selamatkan anak bangsa dari dampak rokok. Untuk peserta webinar, jika ingin bertanya kepada narasumber, silakan mengetik pertanyaan pada kolom komentar dan kami ingatkan untuk mengisi daftar hadir. Untuk narasumber, waktu kami berikan 20 menit, kami persilakan. Terima kasih. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini saya bisa berperan, berpartisipasi dalam kegiatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dengan teman-teman dari Duta Hebat, kemudian Saka Bakti Husada, dan Satgas KTR Kulon Progo. Dan hari ini saya diberi amanah oleh Ibu Sekdin, Ibu Banding, untuk memberikan materi terkait selamatkan anak bangsa dari dampak rokok. Dan kita akan belajar bersama-sama. Saya di sini bukan expert yang bisa semuanya, tetapi kita akan diskusi bersama-sama supaya generasi muda Kulon Progo adalah generasi yang hebat, hidup sehat tanpa asap rokok. Oke, Hari Tembakau Sedunia ini kita peringati setiap tanggal 31 Mei, berani berhenti merokok apapun jenisnya. Dan ini teman-teman muda Kulon Progo beserta Bapak-Ibu semuanya harus mendukung. Apa itu rokok? Pasti sudah tahu semuanya, rokok itu apa? Rokok adalah silinder berukuran panjang, ya, panjang antara 70 hingga 120 mm tergantung dari negara yang memproduksi dan berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Dan teman-teman muda pasti tahu bahwa kandungan di dalam rokok ini luar biasa dan sangat-sangat merusak tubuh kita.
Nanti kita akan jelaskan lebih detail. Ada nikotin, ada tar, ada karbon monoksida, ya zat yang sangat berbahaya. Kemudian ada kadmiumnya, ada merkurinya. Ada banyak karsinogenik penyebab kanker yang ada di dalam rokok. Dan ini menjadi perhatian kita semua bahwa fakta merokok di kalangan remaja di Indonesia ini cukup memprihatinkan karena sebanyak 71% remaja pernah mencoba merokok. Dan dalam satu penelitian disebutkan bahwa 85% perokok adalah mereka yang berusia 19-22 tahun. Meskipun uji coba merokok, coba-coba itu juga sudah banyak dilakukan oleh anak-anak sekolah dasar. Dan setiap hari lebih dari 50% remaja di bawah umur 18 tahun mulai menghisap rokok. Dan ini menjadi keprihatinan kita bersama di Kabupaten Kulon Progo tentunya. Dan di Indonesia, pengeluaran untuk rokok menjadi pengeluaran nomor 2 setelah kebutuhan utama. Jadi ini yang menjadi perhatian kita bersama bahwa ternyata kebutuhan rokok ini bisa mengalahkan kebutuhan untuk kebutuhan pangan kita dalam rangka pemenuhan nutrisi. Padahal kita tahu Kulon Progo ini juga menjadi lokus stunting. Karena ternyata banyak yang digunakan untuk membeli rokok dibanding untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Dan pengeluaran untuk rokok ini 3 kali lebih tinggi dari biaya pendidikan. Dan ini hampir 4 kali lebih besar daripada biaya kesehatan. Dan teman-teman muda masih tahu bahwa komplikasi dari rokok ini luar biasa. Dan beban pembiayaan kesehatan yang diakibatkan rokok juga sangat-sangat besar. Oke. Nah, kita akan bahas ya, apa saja yang terkandung di dalam rokok. Jadi setiap batang yang dihisap oleh perokok, yang dinyalakan akan mengeluarkan lebih dari 4.000 bahan kimia beracun yang membahayakan. Jadi 4.000. Teman-teman harus tahu 4.000 kandungan yang ada di dalam sebuah sebatang rokok. Dan apa saja itu? Dan ini bisa teman-teman lihat, di situ ada aseton. Ternyata aseton itu dipakai sebagai bahan penghapus cat. Kemudian ada etanol. Ternyata ada metanol di situ ya, kemudian ada hidrogen sianida, racun, ada amonia, kemudian ada arsenik, kemudian ada naphthalene, ada kadmium, karbon monoksida, zat yang sangat toksik, sangat beracun, dan beberapa bahan-bahan yang lain. Dan bisa digambarkan di sini secara pelan-pelan akan menjadi bom waktu dari nyala api yang disematkan ke dalam sumbu ya, jadi alon-alon gitu, terus nanti akan meledak dier gitu ya. Ini bahasa Jawa boleh ya. Dan apa saja bahaya dari rokok? Ini berapa ratus batang ini yang sudah ditumpuk untuk menuliskan stop di sini ya. Apabila racun rokok itu masuk ke dalam tubuh manusia, dihirup, masuk ke dalam hidung, mulut, kemudian tenggorokan, saluran nafas, paru-paru, pembuluh darah, kemudian dia akan beredar ke jantung, kemudian organ di seluruh tubuh kita, itu luar biasa dampaknya. Dan ini memang rokok ini akan merusak fungsi paru-paru, dan ini menjadi perhatian dari dunia kesehatan bahwa paru-paru perokok ini memang banyak mengalami kerusakan. Padahal di sini paru-paru berfungsi sebagai penyaringan udara. Ini bisa teman-teman lihat gambaran paru-paru yang sehat, berfungsi normal, di dalam proses penyaringan udara, oksigenasi akan berjalan baik, lancar jaya, tidak ada sesak nafas. Tetapi bagaimana dengan paru-paru perokok yang sudah banyak timbunan plak dari kandungan zat berbahaya yang ada di dalam rokok tadi? Ini akan memicu sesak nafas, bernafas pun juga cenderung pendek, stamina tidak bagus, gampang terengah-engah, begitu. Nah, dampak bagi kesehatan bila kita suka merokok adalah satu jelas, reproduksi akan terganggu, fertilitas juga, kesuburan. Padahal kan kita berharap ke depan kita akan memiliki generasi yang berkualitas. Mulut giginya juga, mulutnya warnanya juga akan cenderung biru, kehitaman. Giginya juga nggak bersih. Cenderung ada kerak-kerak dari tar dan nikotin. Kulit pun gampang keriput. Tulang gampang rapuh. Perut pun juga banyak mengalami masalah. Paru-paru, sak nafas jelas. Jantung bisa risiko serangan jantung. Bisa risiko terjadinya gagal jantung dan sebagainya.
Dan ini tadi sudah disebutkan oleh teman-teman dari Duta Hebat tadi, dari Satgas Duta Hebat ya, dari teman-teman Duta Hebat, bahwa ternyata rokok ini akan menyebabkan impotensi. Dan ini sangat-sangat menjadi problem bagi sebuah rumah tangga. Penyakit paru, obstruksi kronis, ya, sesak nafas, terus-menerus, aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah jantung, kemudian ada penyakit jantung koroner, ada sumbatan ya di pembuluh darah jantung, serangan jantung itu sendiri, kanker tenggorokan, kanker ginjal, mulut, pencernaan, dan hampir seluruh organ dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa menjadi target organ masalah dari komplikasi akibat rokok. Nah, ini bisa, ini gambar ini familiar ya, kita lihat banyak sekali sejak saya masuk puskesmas juga sudah ada gambar ini, luar biasa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dan ini harusnya kita pikirkan baik-baik ya, apakah kita akan meneruskan rokok, apakah kita akan berhenti, sesuai dengan tema kali ini adalah commit to quit, henti bukan ganti. Lebih berbahaya mana sih, perokok aktif atau pasif? Tadi sudah disebutkan juga di video di YouTube bahwa perokok pasif ini juga memiliki dampak yang luar biasa. Karena apa? Ya, jadi perokok pasif ternyata lebih berbahaya karena 25% zat berbahaya yang terkandung rokok masuk ke dalam tubuh rokok perokok. Tetapi 75% ini akan beredar di udara bebas yang berisiko masuk ke tubuh orang di sekelilingnya. Jadi sangat berbahaya sekali apabila ada perokok, kita mendekat. Karena otomatis kita akan menjadi perokok pasif. Dan konsentrasi zat berbahaya di dalam tubuh perokok pasif lebih besar. Karena racun yang terhisap melalui asap rokok ini yang punya perokok pasif ini tidak terfilter dengan baik. Sedangkan racun rokok dalam tubuh perokok aktif terfilter melalui ujung rokok yang dihisap. Inilah yang membuat hati-hati ketika ada perokok. Jadi merokok tidak boleh di dekat ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan sebagainya. Karena ini luar biasa. Termasuk yang tidak hamil, yang tidak balita, yang tidak menyusui. Nah, sekarang kita akan bahas terkait bahaya rokok elektrik. Karena memang sekarang bisa kita lihat di beberapa tempat itu banyak anak muda yang mengkonsumsi rokok elektrik. Kalau zaman saya kecil dulu nggak ada, tapi sekarang ini sudah banyak rokok elektrik dan posisinya sama dengan rokok yang konvensional. Nah, vape atau rokok elektrik adalah salah satu jenis dari penghantar nikotin elektronik. Ini adalah salah satu contoh gambarnya, teman-teman muda semuanya. Tetapi banyak bentuk-bentuk yang lain ya. Saya pernah melihat tuh ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya merah begitu ya. Dan ini memang konsumennya saya lihat banyak anak-anak muda. Meskipun orang dewasa juga ada. Nah, kandungan vape sendiri ternyata juga banyak, nanti saya akan tampilkan slide dari Kemenkes, bahwa ada di situ ada propilen glikol, kemudian di situ berfungsinya untuk memproduksi uap air dari nikotin, ya, dan di situ nikotin ditemukan dalam konsentrasi yang berbeda-beda di dalam vape ini, antara 0 sampai 100 mg per mililiter dalam satu rokok elektrik. Kemudian ditambah rasa-rasa. Jadi intinya sama, rokok elektrik dan rokok manual atau konvensional ini adalah sama-sama memiliki zat beracun yang akan sangat membahayakan tubuh kita. Kemudian ini sebenarnya alat yang didesain untuk memasukkan nikotin ke dalam tubuh yang tentu saja mengakibatkan efek buruk terhadap tubuh kita. Jadi efek dari nikotin sendiri akan meningkatkan adrenalin. Nah, ini adrenalin ini akan meningkatkan tekanan darah dan juga mengakibatkan adiksi atau ketagihan. Sama dengan rokok konvensional juga akan menyebabkan adiksi, kecanduan. Dan ini luar biasa dampaknya. Dari sisi kesehatan jelas, dari sisi ekonomi jelas. Dan ini tentu saja tidak baik untuk masa depan, terutama anak muda. Kan di sini judulnya adalah Selamatkan Anak Bangsa dari Asap Rokok. Anak bangsa, anak muda, Kulon Progo tentu saja.
Kemudian dari penelitian dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia, pada sampel rokok elektronik ditemukan bahan-bahan seperti tadi yang kita sebutkan, dari situ banyak mengandung karsinogen sebagai penyebab kanker. Kita kan pengennya panjang umur, ya, murah rejeki gitu. Apalagi Kulon Progo ini memiliki angka harapan hidup tertinggi se-Indonesia. Jadi jangan sampai prestasi bagus ini turun gara-gara rokok, ya. Jadi rokok membuat matinya lebih cepat, lebih mudah. Dan ini kita bisa lihat di dalam irisan dari rokok elektronik ini, di antara bahan-bahan yang tadi disebutkan, terutama di nitrosamin tembakau tertentu, kemudian ada tobacco specific nitrosamin TSNA, kemudian ada di ethylene glycol atau DEG, ini merupakan bahan-bahan yang sangat-sangat beracun dan dia mampu menimbulkan, memicu kanker yang ada di tubuh kita. Nah, ini. Jadi kalau teman muda punya teman, punya sahabat, punya family, punya tetangga kok ternyata beliau-beliau ini adalah perokok-perokok menggunakan rokok elektronik, elektrik, ya, ini bisa diberitahu. Oh, bahaya loh bro, gitu boleh. Kemudian kasus yang sering terjadi pada penggunaan rokok elektrik ternyata banyak, mulai dari keracunan, ya, kemudian ada gagal jantung di situ, kemudian ada disorientasi, ya, bingung, ya, kejang, hipotensi, tensinya cenderung turun, kemudian bisa memicu luka bakar akibat ledaknya, ada ledakan dari rokok elektrik tadi. Kemudian rokok elektronik tadi selain mengandung karsinogen, ternyata uap nikotin dari rokok elektrik ini mengandung partikel halus nikotin dan berbahaya lainnya yang bisa terhirup oleh perokok pasif. Jadi perokok pasif yang ada di dekat dengan perokok yang menggunakan manual maupun konvensional maupun elektrik, ini sangat-sangat dirugikan. Apalagi duduknya dekat ibu hamil, dekat anak-anak. Wah, luar biasa dampaknya. Kemudian teman-teman muda perlu tahu bahwa rokok ini juga meningkatkan kadar plasma karbon monoksida dan frekuensi nadi secara cepat, secara signifikan, yang dapat mengganggu kesehatan. Jadi gampang deg-degan, gampang berdebar-debar, gampang sesak napas. Karena karbon monoksida ini kalau oksigennya tidak terdistribusi baik, kita akan mengalami gangguan nafas. Ini, ya, gambarannya. Jadi kecanduan nikotin akan memicu kerusakan paru, ya. Ini bukan keren-kerenan, ya, tetapi di sini adalah nyawa yang akan kita pikirkan. Dan anak muda sebagai generasi penerus ini harus memiliki cita-cita yang tinggi, yang bagus. Jadi jangan sampai terhenti karena rokok. Nah, ini slide dari P2PTM-nya Kemenkes, bahwa bahaya rokok elektronik ini dari nikotin sendiri ternyata bisa memicu depresi, nafasnya pendek, keliling alun-alun nggak kuat, ya, kerusakan paru permanen, kanker paru, penyempitan pembuluh darah, dan kematian. Sampun katimbalan sowan Mas Andi Yuswo 23 tahun dengan kanker paru. Ternyata Mas Andinya perokok berat, misalnya, lo, ya. Jadi teman-teman jangan jangan mencoba-coba, tadi sudah dipesenin, ya, sama Pak Amber tadi, ya. Untuk propilen glikol sendiri mampu mengiritasi paru-paru dan mata, memicu sesak nafas, dan diacetil tadi akan memicu penyakit paru obstruksi kronis. Jadi rokok konvensional, rokok elektrik, semuanya sama efeknya. Dan semuanya menyebabkan risiko kanker lebih besar, kanker, ya. Bukan kantong kering, ya, tapi ini kanker betulan. Ini sama, ya. Nah, ini bagi remaja ternyata luar biasa gangguan perkembangan otak. Di sini cita-citanya mau jadi peneliti, ilmuwan gitu. Tapi ternyata karena perokok, ya, ada gangguan di saraf otaknya, nggak jadi deh jadi penelitinya. Malah jadinya terbaring di rumah sakit. Gangguan psikologi, anaknya cenderung nggak stabil. Masalah pembelajaran, sulit konsentrasi, gampang menyerah, PR matematika udah lambaikan tangan, dan sebagainya. Dan ini menjadi PR kita bersama, teman-teman, ayo menjadi agen henti, ya, menjadi agen henti, bukan ganti.
Wah, saya udah nggak konvensional, dok. Saya sekarang rokoknya adalah rokok elektrik. Biar ini nggak ada efek sampingnya. Tidak ya, jadi henti. Commit to quit. Begitu. Nah, ini ya. Ini tadi udah saya jelaskan ya. Nikotin, zat adiktif, ya, kecanduan. Dan ini ya, merokok marai boros. Jelas ya. Satu bungkus rokok harganya berapa, teman-teman ya? Mungkin 20.000. Saya nggak tahu nih harganya ya. Mungkin sekitar 20.000. Kalikan seminggu, kalikan sebulan. Itu kalau dihitung-hitung dalam setahun udah dapat skupi baru mungkin ya, teman-teman semua. Jadi rokok ini bikin secara ekonomi kita adalah makin-makin terpuruk. Apalagi di tengah pandemi ya, udah sulit cari uang, tapi pengeluarannya berlebihan karena rokok, wah luar biasa dampaknya. Cara berhenti merokok itu bagaimana? Udah, pasang aja di status. Saya akan berhenti merokok. Jadi siarkan, sampaikan kepada orang-orang bahwa saya Andi, saya berkomitmen untuk berhenti merokok. Dan hindari kebiasaan yang membuat kamu merokok. Misalnya teman-teman nih asik lihat drama Korea mungkin, atau mungkin lihat film ya, film. Oh, misalnya Bad Boys gitu ya, yang menarik, ada tembak-tembakan di situ misalnya ya, ada film action gitu, atau film fiksi yang menarik sambil kebal-kebul, atau mungkin mancing, mancing sambil ngerokok. Nah, ini hal-hal yang membuat kamu merokok ini harus dihindari, dialihkan. Tetapkan target waktu dan agendakan jadwal, jadi harus komitmen. List buat daftar, mana waktunya? Oh, saya seminggu ini, harus. Jadi komitmen dengan waktu. Mulai dengan cara yang mudah, nggak usah terlalu muluk-muluk. Mulai dengan cara yang mudah, misalnya saya nek nongkrong misalnya ya, di gerdu gitu ya, saya nggak akan merokok misalnya. Kemudian teman-teman harus mencari kesibukan yang positif ya, jadi tidak berkumpul, ngangkring tapi karo udut misalnya. Carilah kesibukan yang positif, carilah teman-teman yang memang berada di lingkungan yang tidak merokok. Kemudian hindari godaan merokok setelah makan. Kunjungi tempat tanpa asap rokok, buatlah tangan Anda sibuk. Boleh update status, boleh ngetik cerita. Tetapi jangan gatel banget, pengen megang rokok. Kemudian teman-teman semua, tidak ada manusia yang sempurna. Terima kelemahan kamu, selalu berpikir positif. Oh alhamdulillah ya, saya sudah merokok 3 tahun, tapi saya berhenti. Alhamdulillah ya, saya merokok 1 bulan, tapi saya akan berhenti. Gitu. Jadi, positive thinking. Dan untuk dirimu, atas upaya yang dilakukan, berhenti merokok mulai dari sekarang. Karena resiko kematian akan menurun, memberikan usia harapan hidup yang panjang, ketika teman-teman semuda memutuskan untuk berhenti merokok. Nah, ini ya. Nah, nanti teman-teman memiliki tantangan ketika kita memutuskan untuk berhenti merokok. Ini ada reaksi tubuh dan ini reaksi yang wajar, kita akan pelajari secara singkat padat di 20 menit pertama pasca batang yang terakhir. Itu tekanan darah, denyut jantung dan aliran darah di pembuluh darah tepi itu akan mulai menurun ya, akan mulai ke arah normal. Kemudian di 12 jam, itu hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme di dalam darah untuk kembali ke normal. Kemudian di 24 sampai 48 jam, nikotin mulai tereliminasi dari sistem, indera pengecap itu akan mulai membaik, pembau juga akan mulai baik. Jadi nafsu makan, alon-alon ini akan diperbaiki. Kemudian sistem kardiovaskuler di peredaran darah jantung itu juga akan meningkat baik. Kemudian di 5 hari pertama, ini metabolisme di dalam tubuh sudah hilang. Jadi fungsinya akan mulai membaik. Ya, kemudian 2 minggu sampai 3 bulan recovery, batuk-batuk, nafas-nafas pendek itu akan berkurang. Nah, ini teman-teman perlu ketahui, resiko infeksi pada luka setelah pembedahan itu berkurang. Jadi saya selaku dokter sini pernah punya pengalaman. Sama-sama kecelakaan, harinya sama, kita jahit sama. Ternyata yang satu protes, dokter kenapa yang masih itu kok udah sembuh, saya kok belum gitu. Jadi ternyata perokok ini membuat luka, proses penyembuhannya memang berbeda dengan yang tidak merokok. Kemudian di 1 tahun resiko penyakit jantung koroner jelas akan menurun. 5 tahun pertama resiko stroke juga akan menurun. Sampai 15 tahun resiko kanker paru akan menurun menjadi setengahnya.
Nah, rokok ini akan membunuh pelan-pelan. Jadi nggak ada keren. Keren karena rokok gitu loh. Kalau nggak ngerokok itu banci. Ah, cemen lu misalnya. Ah, cemen, gaya-gaya gitu. Tidak usah didengarkan. Teman-teman harus berkomitmen untuk meraih cita-cita, meraih masa depan yang lebih baik. Matikan rokok teman-teman sekarang ya. How long can you live kalau merokok ya? Sebelum rokok mematikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Jadi ayo bersama-sama wujudkan Pulau Progo bebas dari asap rokok. Hari tanpa tembakau sedunia kita dukung dengan menjadi agen henti, bukan ganti. Kita dukung Perda KTR nomor 5 tahun 2014. Sukses untuk Satgas KTR Pulau Progo, teman-teman Semarku, kemudian teman-teman Saka Bakti Husada, dan teman-teman hebat dan seluruh Millennials Pulau Progo. Bersama kita bisa ya mewujudkan untuk Kulon Progo bebas dari rokok. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau banyak salah, banyak kekurangan itu dari saya semata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dokter Tari Astuti yang sudah memberikan materi tentang selamatkan anak bangsa dari dampak rokok. Nah, selanjutnya, pemutaran video 7 kawasan tanpa rokok dari suara anak pelan. Nanti nggak ada yang tanya? Eh, suaranya mantap. Apakah ada yang mau bertanya? Stop sharing. Yang mau bertanya boleh langsung di kolom komentar ya. Selanjutnya pemutaran video 7 kawasan tanpa rokok dan suara anak Kulon Progo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abanda Inoval dari SMA Negeri 2 Wates. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau. Nah, perlu kita ketahui bahwa terdapat 7 kawasan tanpa rokok, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat yang ditetapkan. Atiku rasane bunga, mangan kroel karo keta, nang sapinggir wadok serbo. Katon anteng lan ombo di sawang penak neng moto Kulon Progo Kabupaten Adikarto panggon paling komplit neng Ngayogyakarta neng Kulon Progo kabeh iya ono seko panganan waduk lan segara ayo kanca-kanca padha dolan mrono akeh macam ragame pariwisata neng Kulon Progo kabeh iya ana tari angguke wis kondang kalega candil lan incling lan oglek iya ana Kulon Progo panggon seni lan budaya.
iya ono seko panganan waduk lan segoro ayo konco konco podo tulan rondo akeh macem ragame pariwisata neng Kulon Progo kabeh iya ono tari angku wes kondang kalogo jadilan insing lan oke iya ono Kulon Progo panggon seni lan budaya. Nah, saat ini saya sedang berada di dusun yang telah mendeklarasikan kawasan tanpa rokok, yaitu di Dusun 2 Cerme, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Nah, bisa kita lihat di samping saya ini terdapat kesepakatan dari warga. Nah, selain itu, warga di dusun ini juga telah memasang stiker kawasan tanpa rokok di rumahnya. Nah, harapannya semoga dengan deklarasi ini dapat meningkat di desa lain dan dapat merubah perilaku seseorang. Sekian dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita saksikan bersama video 7 kawasan tanpa rokok dan video suara anak. Telah hadir bersama kita Mas Octavian Denta Eko Antoro SPSI dari Sinergi Bersama Mengurangi Asap Rokok di Kulon Progo atau yang sering dikenal dengan Semarku, yang akan memaparkan materi tentang peran aktif generasi muda dalam mengendalikan tembakau. Untuk peserta webinar, jika ingin bertanya kepada narasumber, silakan mengetik pertanyaan pada kolom komentar dan kami ingatkan untuk mengisi daftar hadir untuk narasumber. Waktu kami berikan 20 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Mbak MC. Saya akan share screen sendiri ya. Sebelumnya terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dan Satgas KTR Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan tempat dan waktunya untuk Semarku berbagi bersama teman-teman di Kabupaten Kulon Progo ini tentang peran aktif generasi muda dalam pengendalian tembakau, khususnya di Kabupaten Kulon Progo ini. Perkenalkan, saya Octavian Denta Kantoro. Saya berasal dari Sinergi Bersama Mengurangi Asap Rokok di Kabupaten Kulon Progo. Ini yang sering kita kenal dengan Semarku. Nah, apa itu Semarku? Nanti akan saya jelaskan setelah saya menyampaikan materi pemaparan tentang peran aktif generasi muda dalam pengendalian tembakau. Nah, ini presentasi ini saya sadur dari PPT Partisipasi Kaum Muda, tempatnya Puskapa, nanti dengan ada penyesuaian dan perubahan. Nah, sebelumnya saya akan membahas dulu siapa itu pemuda. Nah, pemuda itu sebenarnya tidak ada konsensus khusus yang menjelaskan siapa pemuda dan bagaimana definisinya. Kita bisa melihat dari dua definisi yang berbeda, yaitu dari definisi milik Persatuan Bangsa-Bangsa, atau ada salah satu divisi di PBB yang mengurusi bagian anak dan remaja, itu mempunyai definisi bahwa remaja itu dibagi menjadi beberapa kategori. Ini juga merupakan salah satu definisi menurut ahli psikologi, di mana kategori remaja itu dibagi menjadi dua, yaitu remaja awal dan remaja akhir. Remaja awal itu berumur 10-19 tahun, dan remaja akhir itu berumur sekitar 15-19 tahun. Tetapi ada juga literatur lain yang mengatakan bahwa pemuda, atau yang kita kenal bahasa Inggrisnya itu youth. Youth itu berumur 15-24 tahun. Atau ada literatur lain lagi yang mengatakan bahwa orang muda itu berumur 10-24 tahun. Dari definisi internasional saja tidak ada konsensus khusus untuk menjelaskan siapa pemuda dan bagaimana definisinya. Sementara bagaimana di definisi di nasional Indonesia? Menurut Undang-Undang Kepemudaan, pemuda itu adalah anak atau seseorang yang berusia sekitar 16-30 tahun. Dan
ini juga kadang-kadang beririsan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa anak itu sampai 18 tahun. Kan itu berarti ada selisih 2 tahun. Nah, yang 2 tahun itu terus masuk mana? Pemuda atau anak-anak? Nah, ini kan belum ada konsensus yang khusus untuk membahas siapa dan apa definisi dari pemuda itu sebenarnya. Nah, ini kenapa saya menjelaskan tentang pemuda? Ini berkaitan dengan ada dua alasan khusus di mana Indonesia sekarang sedang memasuki bonus demografis karena angkatan muda sekarang sangat banyak sehingga pemuda ini diharapkan bisa berperan aktif tidak hanya di rumah atau di dalam lingkungan sekitar rumah tapi di lingkup yang lebih besar. Alasan kedua yaitu adalah perkembangan manusia di mana manusia itu semakin lama semakin berkembang. Di mana manusia semakin bertumbuh dan berkembang dan dia tidak bisa bergerak dengan berkembang sendiri. Perlu ada lingkungan yang mendukung perkembangannya supaya seorang pemuda itu bisa berkembang dengan baik. Sehingga untuk menciptakan lingkungan tersebut juga diperlukan orang lain atau dalam hal ini karena kita mengalami bonus demografis itu pemuda-pemuda yang lain juga itu untuk membentuk suatu lingkungan yang baik untuk perkembangan dan pertumbuhan manusia. Nah, ini alasannya mengapa pemuda-pemuda sekarang atau adik-adik yang sekarang sedang sekolah, para mahasiswa itu harus bisa berkembang dan mau untuk berpartisipasi aktif di dalam lingkungannya. Lalu apa sih kendala pemuda yang dalam kesehariannya berpartisipasi? Ini saya sering berdiskusi dengan teman-teman organisasi pemuda lainnya, di mana ada beberapa hal, tiga hal besar yang sering dijadikan isu kepemudaan. Yang pertama, terkadang pemuda ini tidak didengarkan karena ada banyak faktor. Karena mungkin dipandang terlalu muda, tidak cukup umur, kurang ilmu, ini sehingga tidak didengarkan. Kadang-kadang partisipasi pemuda ini menjadi kurang. Ada juga yang bilang bahwa aku nggak mau ikut gara-gara aku nggak mau didengarkan. Nanti percuma kalau aku ikut organisasi, nanti ideku juga nggak dipakai juga. Ini karena ada stigma dan kendala di masyarakat yang mengatakan bahwa pemuda itu kurang baik atau kurang dipandang. Ya. Ini berkaitan dua dengan pandangan sempit atas keterlibatan di ruang formal. Kadang-kadang anak muda itu dikaitkan dengan lingkungan yang hura-hura, tidak formal, ya, sukanya serampangan. Ini yang menjadi kendala juga bagi pemuda untuk berkembang. Nanti boleh teman-teman, mungkin ada yang ingin menyampaikan, aku merasa di rumah itu atau di lingkungan saya tidak didengarkan, atau ada pengalaman lain, boleh ditulis di chat. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Nah, selain itu, ada konsep tentang siapa pemuda dan sebaiknya, dan paling mungkin untuk terlibat. Jadi pemuda itu diplot-plot sendiri, tidak ditempatkan di sektor-sektor formal, hanya ditempatkan di sektor-sektor informal yang itu membuat partisipasi kaum muda ini menjadi kecil atau menjadi sedikit karena tidak didengarkan tadi itu. Nah, tiga kendala besar ini yang mengakibatkan pemuda-pemuda sekarang ini kurang mau untuk berpartisipasi. Tetapi karena kita tahu bahwa banyak sekali organisasi yang ada di Kabupaten Kulonprogo khususnya, ini masih banyak yang merasakan tiga hal ini. Lalu, ini ada satu kata yang menarik dari USAID atau dari Choice. Kemitraan yang bersifat aktif, memberdayakan, dan disegala sengaja bersama kaum muda sebagai pemangku kepentingan, pemecah masalah, dan agen perubahan di sosial di komunitas mereka. Kata-kata ini cukup menarik karena di Indonesia atau khususnya di lingkup yang lebih kecil, di lingkup keluarga atau di lingkup rumah, kadang-kadang tiga masalah itu yang menjadi kendala bagi kaum muda untuk tidak
dipandang karena dianggap tidak tidak bisa memecahkan masalah secara kompleks, lalu tidak memutuskan masalah, hanya memperumit masalah sehingga tidak digubris ketika dia mengungkapkan sesuatu. Nah, tantangan lain yang dihadapi oleh pemuda kita ada beberapa hal yang ditinjau dari beberapa literatur. Yang pertama adalah anggapan mengenai usia, kapasitas, dan peran kaum muda di masyarakat. Nah, ini tadi yang saya mengatakan kenapa ada hambatan dari partisipasi kaum muda, karena ada anggapan mengenai usia, kapasitas, dan peran kaum muda di masyarakat yang kurang. Kadang-kadang bahkan sampai ketidaksetaraan gender. Kalau ngomong itu harus laki-laki semua, gitu ya. Atau kalau yang perempuan semua tidak boleh laki-laki masuk. Sebenarnya tidak seperti itu. Nah, inilah tantangan-tantangan yang harus kita breakdown, kita hadapi. Selain itu, adanya akses terhadap sumber dana dan pengembangan kapasitas yang terbatas. Karena mungkin keterbatasan informasi dan keterbatasan sumber dana yang ada di kabupaten atau di lingkungan mereka, mereka tidak bisa mengembangkan diri sebagai pemuda yang bisa berpartisipasi aktif. Ada juga yang mengatakan bahwa saya tidak aman di dalam berpartisipasi aktif karena saya sering dibully, karena sering dianggap tidak kompeten. Jadi anak muda ini merasa bahwa dirinya tidak aman. Adanya faktor lain dari kebijakan publik dan kebutuhan kaum muda yang tidak selaras. Makanya banyak demo ya. Tapi jangan ikut demo sekarang, nggak boleh. Lalu bagaimana pemuda ini kadang-kadang kurang, minim ya, minim diajarkan untuk berpikiran kritis. Nah, masalah-masalah inilah yang membuat semakin keruh ya, pemuda-pemuda sekarang itu makin malu untuk bergabung menjadi di suatu komunitas atau di suatu organisasi. Nah, bagaimana? Sekarang kan tadi pertanyaannya, aku sudah malu, sudah ini, terus gimana sih aku memilih organisasi yang bisa melibatkan kaum muda? Nah, untuk ini bisa juga menjadi bahan literasi untuk organisasi-organisasi yang kurang melibatkan kaum muda. Terutama ini juga masukan bagi organisasi pemerintah yang kadang-kadang hanya melibatkan pemuda itu sebagai boneka di depan saja. Ketika ada acara, dia cuma disuruh ke depan, suruh megang nampan, terus disuruh menyerahkan sesuatu. Enam hal inilah yang harusnya menjadi fokus ketika suatu organisasi atau suatu komunitas ingin melibatkan kaum muda sebagai salah satu agen-agennya. Yang pertama, harus ada hak yang terpenuhi. Artinya apa? Terinformasi dan teredukasi dengan baik untuk memastikan bahwa hak-hak yang teman-teman muda ini dapatkan harus ada. Contohnya, ketika salah satu ada pemilihan duta hebat, salah satunya yang Semarku pernah lakukan. Sebelumnya kita berikan informasi dan edukasi dulu sebelum melaksanakan tugasnya. Jadi mereka, kaum muda ini yang bergabung dengan Semarku, ini bisa mengetahui apa sih yang harus saya lakukan dan hak-hak yang lainnya yang bisa saya dapatkan di Semarku. Misalkan seperti itu. Lalu adanya informasi yang penuh dan jelas dan dapat diakses dengan mudah. Kadang-kadang kita bingung. Besok ada pertemuan, tapi pertemuannya kapan? Tidak tahu. Lalu bagaimana cara mengikuti suatu acara yang kadang-kadang kita disuruh, kalau di sekolah ya, kita disuruh sekolah untuk ikut suatu acara, tapi kita nggak tahu acaranya apa, terus kita suruh ngapain, kadang-kadang cuma, yaudah kamu pokoknya ikut saja.
kita tidak diberikan informasi yang penuh, ya, cuman disuruh ikut aja. Nah, kadang-kadang ketidaktransparanan dan ketidakinformatifan ini tadi menimbulkan rasa yang terpaksa. Nah, seharusnya ini dihindari untuk bisa meningkatkan kemampuan atau meningkatkan self-esteem, kepercayaan diri dari teman-teman muda ini untuk bergabung dalam suatu acara. Lalu, ini nggak ada suaranya, apakah betul ya operatornya? Masuk ya? Oke. Saya lanjutkan. Tadi tentang sukarela dan bebas dari paksaan. Ketika informasi dan transparansi informasi tadi tidak didapatkan oleh kaum muda, dia menjadi terpaksa dan tidak sukarela. Kadang-kadang malah menjadi takut. Yang selanjutnya adalah menghargai pandangan, latar belakang, dan identitas. Ini acara untuk hanya untuk suatu ras tertentu atau hanya untuk gender tertentu. Nah, ini yang bisa mengakibatkan suatu anak muda ini menjadi tidak mau untuk bergabung dalam suatu organisasi atau komunitas. Seharusnya yang dilakukan adalah membuka kepada setiap latar belakang dan identitas. Jadi jangan membatasi satu organisasi dalam satu identitas atau latar belakang yang tidak terbuka begitu. Waktunya kurang 3 menit ya. Baik. Selanjutnya ada banyak komunitas yang bisa dipilih di Kulon Progo ini, salah satunya adalah Semarku. Selain Semarku juga ada SBH, ada Forum Anak, dan ada banyak lagi komunitas yang lainnya. Tapi untuk komunitas peduli KTR dan pengendalian tembakau di Kulon Progo, ini terdapat satu komunitas yang bisa teman-teman ikuti, yaitu komunitas Semarku. Semarku itu apa? Nah, Semarku ini adalah suatu komunitas yang muncul dari latar belakang adanya peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, di mana Semarku ini mempunyai tugas mengimplementasikan Perda nomor 5 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok bersama dengan Pemda Kulon Progo. Dan Semarku juga menjadi tim kerja milenial dalam pengendalian tembakau di Kulon Progo. Siapa saja yang bisa mengikuti Semarku, mereka semua orang masyarakat Kabupaten Kulon Progo, tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin, silahkan siapa saja yang ingin bergabung, boleh. Apa saja yang kami lakukan? Yang kami lakukan ada dua hal. Yang pertama, secara luring atau secara non-daring. Yang pertama ada survei. Survei ini kami lakukan untuk membantu pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengevaluasi implementasi Perda KTR. Juga ada pembaruan komitmen KTR yang merupakan salah satu agenda pengendalian tembakau di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, kami juga salah satu komunitas atau organisasi yang mendorong untuk membuat regulasi baru bersama dengan organisasi lain tentunya, di bawah bimbingan dari Dinas Kesehatan, kita mengadvokasi untuk membuat regulasi baru. Dan kita juga membuat desain atau membuat semacam materi untuk membantu penegakan perda di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu,
kita juga membuat kampanye-kampanye kreatif seperti deklarasi pramuka tanpa rokok, lomba poster, mini talk show, mengikuti pameran, pemilihan duta hebat Gerobak Piuntung Rokok, sosialisasi via radio, dan juga sosialisasi via sosial media, termasuk salah satunya diskusi daring yang sekarang ini kita laksanakan bekerjasama dengan Satgas KTR dan Dinas Kesehatan. Apa sih hasilnya dari kegiatan-kegiatan kami, baik secara luring maupun secara daring? Nah, output dari kegiatan luring atau kegiatan yang sebelum pandemi ya, karena sekarang kalau kegiatan luring susah, agak sedikit sulit untuk dilaksanakan. Yang pertama adalah adanya output advokasi penerbitan Perbup nomor 15 tahun 2020, di mana tadi yang saya jelaskan, Semarku salah satu komunitas yang mendorong adanya penerbitan Perbup baru bersama dengan banyak LSM dan Dinas Kesehatan khususnya. Output bantuan yang kami serahkan atau kami desain ini digunakan untuk penertiban iklan rokok secara rutin oleh Satpol PP. Nah, bisa dilihat di situ fotonya bahwa Satpol PP menurunkan iklan lalu menggunakan materi-materi edukasi dari kami untuk mengganti iklan tersebut. Dan ini juga memiliki tanggapan positif dari masyarakat. Artinya apa? Masyarakat juga sudah mulai mengenal Perda KTR dan mulai mengimplementasikannya secara sedikit demi sedikit. Waktunya sudah habis. Oke, sedikit lagi, Mbak. Ini ada output juga pembaruan komitmen dan pemasangan tanda KTR di beberapa sekolah dan kawasan yang merupakan salah satu ini dari Perda. Kita juga mengikuti Semarku juga merupakan salah satu organisasi yang mengikuti Indonesian Youth Council for Tobacco Control. Jadi kalau teman-teman bergabung dengan Semarku, ini ada kesempatan untuk bisa bergabung bersama dengan komunitas pengendalian tembakau di Indonesia untuk bisa berkontribusi aktif bersama mengembangkan pengendalian tembakau di Indonesia. Nah, ini juga bisa dilihat secara daring, kami juga punya sosial media-sosial media. Nah, kami juga ingin mengajak sekarang untuk teman-teman, setelah teman-teman tadi mengetahui bagaimana cara memilih suatu organisasi yang bisa melibatkan secara aktif dari peran kaum muda, kami ingin mengajak teman-teman, walaupun kami juga tidak sempurna, tetapi kami ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami dengan menjadi volunteer di Semarku. Teman-teman, jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa mengklik atau bisa mengcopy bit.ly ini untuk bisa mendaftar sebagai volunteer di Semarku. Sekian dari saya untuk presentasi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih kepada Mas Dinta yang sudah memberikan materi. Selanjutnya ada pertanyaan dari SBH Cerdas Kirimulyo. Upaya apa yang dapat dilakukan agar terwujudnya kualitas remaja yang siaga asap rokok? SBH Cerdas Kirimulyo. Oh, kepada Kak Denta boleh jawab. Pertanyaannya gimana, Mbak? Upaya apa yang dapat dilakukan agar terwujudnya kualitas remaja yang siaga asap rokok? Jadi kualitas yang dibutuhkan untuk menjaga asap rokok ya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan hanya keterbukaan diri terhadap lingkungan sekitar. Kita lihat tidak usah jauh-jauh, di lingkungan sekitar rumah dulu. Ketika di rumah itu ada yang merokok, silahkan diberitahu untuk merokok di luar rumah misalkan. Itu juga salah satu cara untuk menjadi siaga tadi, siaga tanpa asap rokok ya tadi kalau bahasanya SBH tadi ya. Itu salah satunya. Satu, terbuka. Yang kedua, teman-teman juga harus berani. Sebelum terbuka teman-teman harus berani dulu. Kalau misalkan belum berani untuk mau di lingkungan yang lebih besar misalkan, cukup di rumah dulu atau di lingkungan tetangga kanan kiri.
misalkan ada yang dikenal itu merokok bukan di tempatnya, silahkan untuk mengingatkan, ya, mengingatkan dengan cara apa? Jangan dengan dikonfrontir atau dengan yang keras, ya, cukup memberitahu bapak, ibu, mas, mbak, kalau merokok jangan di sini, boleh di luar dulu, nanti setelah selesai baru masuk kembali. Nah, itu dengan cara-cara seperti itu saya yakin kalau untuk di lingkungan Kabupaten Kulon Progo masih bisa untuk dilaksanakan. Begitu. Mungkin dari Ibu Tari bisa menambahkan. Dokter Tari, silahkan. Iya, saya anmu dulu. Terima kasih. Bagaimana supaya kita istilahnya, nek saya lebih cenderung kita harus punya niat dan komitmen dulu. Niat sama komitmen yang kita pegang terus dulu bahwa kita memang akan berhenti merokok misalnya. Dan teman-teman tidak usah targetnya, tidak usah muluk-muluk dulu. Tadi targetnya kan dibuat mudah dan sedikit. Tertari ke mute lagi, dok. Iya, ke mute lagi. Ya. Jadi yang paling utama adalah niat dan komitmen. Kemudian teman-teman semua ini harus mendukung. Misalnya ada teman, salah satu teman, sahabat atau family-nya yang mau berhenti merokok, ini disupport luar biasa, didukung, diberi kesempatan, diingatkan begitu. Jadi bagi yang kesulitan, ya memang betul tadi kata Mas Denta, merokoklah pada tempat-tempat yang disediakan. Itu. Jadi tidak bisa ngumpul gitu, jajan, terus tiba-tiba ngerokok, atau misalnya janjian, ya main futsal misalnya, selesai futsal terus pada ngerokok, nah kayak gitu. Jadi komitmen, niat, kemudian dukungan dari teman, sahabat, lingkungan, keluarga, family, itu jelas akan membuat kita lebih mudah untuk commit to quit, henti bukan ganti gitu. Atau boleh teman-teman muda ini baik hati dikasih permen gitu ya. Dibandingkan atau misalnya mau dikasih makanan lain, boleh dikasih coklat dan sebagainya supaya teralihkan tidak keinginan untuk menghisap rokok gitu. Mungkin itu contoh kecil saja. Teman-teman nanti saya yakin bisa kreatif karena kan karakter dari teman-teman semua itu kan berbeda-beda. Begitu. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Safira Damai Pungkitasari. Tanaman apa saja sih, Kak, yang bisa menyerap asap rokok? Kepada Dokter Tari, boleh menjawab? Ya, ini tanaman, hampir semua tanaman yang hijau ya, karena dia berklorofil. Ya, berklorofil itu kan jelas menyerap karbon dioksida, menyerap karbon monoksida, apalagi terutama di siang hari. Jadi tidak ada tanaman yang dalam arti terus khusus mampu menghisap, mampu menyerap asap rokok, tetapi yang lain tidak. Asalkan dia berhijau daun, berklorofil, insya Allah bisa. Tetapi memang beberapa tanaman di dalam ruang itu direkomendasikan, seperti sansevieria dan sebagainya. Tetapi semua tanaman yang berklorofil, ada proses fotosintesis di situ, dia menyerap karbon dioksida, karbon monoksida, itu bisa. Gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Dokter Tari yang sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video yang terjeda tadi dari Suara Anak Kulon Progo. Bantu kami, bantuin dong. Bantuin ya, Kak. Untuk menyediakan tempat bermain ramah anak. Untuk kesehatan mereka dan kami. Untuk tumbuh kembang mereka dan kami. Stop merokok. Berhenti merokok. Sekarang. Stop merokok. Selamat hari tanpa merokok. Selamat hari tanpa merokok.
merokok hebat, bulan merokok sehat, Indonesia maju. Selanjutnya selanjutnya pengumuman agenda HTTS 2021. Terima kasih kepada para narasumber kami, ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi materi hari ini. Dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia Kabupaten Kulon Progo, masih memiliki beberapa agenda, yaitu 1. Lomba Karya Jurnalistik Tulis Bagi Wartawan SDIY. Bagi Anda yang berprofesi sebagai wartawan di lingkungan provinsi daerah istimewa Yogyakarta, pemerintahan daerah Kabupaten Kulon Progo mengadakan Lomba Karya Jurnalistik yang akan dilaksanakan pada 31 Mei hingga 30 Juni. Untuk pemberitahuannya selengkapnya silakan membuka laman yang akan tertera. Yang kedua, akan dilaksanakan live streaming IG dengan tema peran pemuda dalam mewujudkan Kabupaten Bebas Asap Rokok, kolaborasi antara Semarku dan Forum Anak Kulon Progo melalui kanal Instagram Semarku atau FAKP. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi saudara sekalian dalam webinar kali ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat Hari Tembakau Sedunia 2021. Dan selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2021. Mari berhenti, bukan ganti, untuk kesehatan diri kita dan lingkungan sehat dimulai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat materi sudah ada di chat room ya, bisa dicek kembali. Iya, itu judulnya PPT Kui Tobacco Monday 31 Mei 2021. Itu materi saya. Ya, materinya baru terupload itu yang untuk materi dari saya. Silakan bila ingin mendownload. Sudah selesai ya, Bun? Baik, terima kasih ya, Dek, ya, sudah dipandu. Terima kasih juga rekan-rekan, terima kasih Dr. Tari, terima kasih Mas Dinta, sudah sharing. Untuk adik-adik, monggo, silakan bergabung ke Semarku, ya. Nanti bersama-sama Mas Dinta, bersama-sama SPH, bersama-sama teman-teman Semarku yang lain, bisa membuat Kulon Progo lebih sehat dengan kita berkampanye bersama-sama. Harapan saya nanti Semarku makin besar dan kita juga bisa berperan di dalam bagaimana Kulon Progo menjadi lebih sehat. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akhiri tepat jam 3 kegiatan ini bisa selesai dan silakan komunikasi selanjutnya, pertanyaan bisa masuk ke IG, ke apa Mas Dinta, IG, Facebook dan juga yang ada di tadi sudah di share di Semarku, silakan di browsing di Mbah Google juga boleh. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu lagi, salam sehat. Salam sehat. Wah, ada Bu Rina, salam buat Bu Rina, Mbak Andri ya, Mbak Dewi ya. Oke. Okay. Ya. Izin live ya, Bun. Makasih Bu Tari. Sama-sama. Bu Rina, halo. Terima kasih Dokter Tari. Sama-sama Bu Kabit, sama-sama. Dokter Tari. Halo Mbak Dian. Ada ternyata. Nanti aku minta materinya tadi di share tapi kurang ini menyimak. Nanti tak chat aja deh. Terima kasih. Selamat malam.